Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang hadir di kota beribu senyuman, mulai dari jenjang KB, TK, SD, sampai SMP. Kami hadir untuk memperlengkapi pendidikan putra-putri Bapak Ibu dalam dua jenis kelas, yaitu Regular Christian Class dan Global Christian Class dengan keunggulan yang luar biasa. SKKK berada di kawasan luas dan asri yang diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti ruang kelas full AC, jaringan internet, ruang komputer, ruang laboratorium IPA, lapangan olahraga yang memadai, dan lain-lain. Terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan interaktif untuk mengasah bakat para murid. Kurikulum nasional dengan menggabungkan kurikulum CFRC menjadi jargon sekolah kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Berlandaskan moto, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi akan menjadikan putra-putri Bapak Ibu sebagai anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berintegritas. Saat ini, kami sudah membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kami mengajak Bapak Ibu menjadi keluarga SKKK dengan mendaftarkan putra-putrinya dengan menghubungi Miss Melati di nomor telepon 0717-911-3912 atau di nomor WhatsApp 0814-4007-3009. Salam Be Better. Be better in capability and spirituality. Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, welcome back into our program Kalam Kudus Mengajar bersama Bang Kapos. So, viewers, for the next half hour, you are going to be with me, your English teacher, Mr. Arman here. So, viewers, today we are going to learn English. Last week, we had learned about active voice in simple present tense, simple past tense, and also simple future tense. Dan hari ini, kita akan belajar bagaimana kita akan mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif. But before we get started into our lesson, I just want to suggest you to take some notes so that our lesson today can be remembered. Okay, so are you ready? Yeah, okay. Hari ini kita akan belajar tiga pertanyaan yang Mr. Arman sudah pikirkan. Yang pertama, kita akan belajar what is the passive voice? Apa itu passive voice? Dan yang kedua, nanti kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan passive voice. Kapan kita menggunakan passive voice? Bagaimana kita dengan gampang mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif? Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. What is the passive voice? So, the passive voice is the opposite of active voice. Jadi, kalimat pasif itu adalah lawan dari kalimat pasif. Di dalam kalimat pasif itu, nanti kita akan menjumpai kalimatnya yang terdapat di dan ter. Contohnya, di masa, diambil, ataupun terbeli, seperti itu. Kita lihat contohnya untuk contoh yang pertama. Mr. Arman sudah sediakan untuk kalimat aktifnya. They buy an apple. They buy an apple. Ini adalah kalimat aktif. Nah, ketika kita mau mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, kita harus memindahkan objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. So, the sentence should be like this.
An apple is bought by them. So, kalian bisa lihat perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Selain kita memindahkan objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif, dan jangan lupa juga kita pindahkan subjeknya menjadi objek di dalam kalimat pasif, dan jangan lupa juga kita ganti kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk yang ketiga. Verb 3. Ya. Next. Mr. Arman, kapan sih kita harus menggunakan kalimat pasif? When do we use the passive voice? Mr. Arman, ada dua kesimpulan untuk pertanyaan yang ini. Yang pertama, when the agent is unknown, obvious, or is unimportant. Jadi ketika pelakunya itu tidak diketahui, unknown, ataupun ketika pelakunya itu sudah jelas, dan bahkan ketika pelakunya itu tidak penting untuk diketahui. Kita lihat contoh untuk penggunaan yang pertama. Tim's house was broken into last week and no one has been arrested yet. Rumahnya si Tim dibobol minggu lalu dan tidak ada satupun yang sudah ditangkap. Kita analisa kalimat ini berdasarkan penggunaan simple, penggunaan passive voice yang sudah Mr. Arman tampilkan sebelumnya. Yang pertama, Tim's house was broken into last week. Di sini kita tidak cantumkan objeknya, jadi kita tidak mengetahui siapa agentnya, siapa pelakunya. Dan untuk yang no one has been arrested yet, no one has been arrested yet. Okay, sorry tadi ada gangguan. Dan untuk no one has been arrested yet, ini kita sudah cukup jelas mengetahui siapa yang menangkap pembobol tadi. We don't know who broke in. It's obvious we are talking about the police. Dan penggunaan yang kedua, to avoid talking of responsibility or blame. Untuk menghindari menyalahkan orang. Jadi kita menggunakan kalimat pasif. Contohnya sebagai berikut. I know, but didn't you hear the police said the door hadn't been locked? Kita analisa lagi kalimat ini berdasarkan penggunaan passive voice yang number 2. The police said the door hadn't been locked. Kita mau menghindarkan, di sini kita mau menghindarkan bahwa pelakunya ataupun orangnya di dalam case ini adalah Tim yang meninggalkan rumahnya tanpa mengunci rumahnya. Jadi kita menggunakan passive voice. And viewers, please notice, the passive voice can be in all tenses and all structures. More on this later. Next. Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting menurut Mr. Arman. Mr. Arman, gimana sih kita harus mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Mr. Arman, how do we make the passive voice? Berikut
Untuk strukturnya, di dalam kalimat, pertama dia terdapat subjek dan nanti diikuti auxiliary verb to be dan diikuti past participle, atau biasanya kita dengar umumnya kita tahu bahwa past participle ini adalah verb bentuk yang ketiga. Contohnya, Tim's house is broken into. Rumah si Tim dibobol. Contoh yang kedua, they were arrested. Mereka ditangkap. The example number 3, she will be operated on. Next, kita lihat ini tenses apa aja sih, Mr. Arman? Yang pertama, the first sentence, it is about simple present tense. Dan kalimat yang kedua, the sentence number 2, it is about simple past tense. And also, the sentence number 3, it is about simple future tense. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar 3 tenses ini di dalam kalimat pasif. Because last week we had already learned about the active voice with Miss Tata. Dan berikut adalah penggunaan be verb berdasarkan subject pronoun. In English, there are 7 subject pronouns. The first, I. In the simple present tense, we use am as the be verb, and we use was in the past tense. And then for the subject, you, they, we use are in the present tense, and also we use were in the simple past tense. And the next subject, she, he, it. We use is in the present, and also we use was in simple past tense. Yeah, like I said before, we will learn about 3 tenses for today. The first tense is simple present tense. The second tense is simple past tense. And also, the third tense is simple future tense. So let's go to the first tense. Passive voice in simple present tense. Dan hari ini kita akan belajar dalam 3 bentuk kalimat pasif. Yang pertama ada affirmative sentence, yaitu kalimat positif. Dan kedua nanti kita akan belajar tentang negative sentence atau kalimat negatif. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama belajar dalam bentuk interrogative sentence ataupun kalimat tanya. So, let's go for the first form of sentence. Mr. Arman sediakan kalimat aktifnya. She sells a book. Dia menjual satu buku. Di sini dia perempuan ya. Dan ketika kita mau mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, we have to know bagian apa saja sih yang di sini sebagai subjek, sebagai verb, dan sebagai objek. Minggu lalu kita sudah belajar bersama Miss Tata tentang subjek, verb, dan juga objeknya. Saya harap, Mr. Arman harap, kita semua masih ingat materi minggu lalu ya. Okay, but it's okay. We are going to review it again. She di sini sebagai subject pronoun, and also sells sebagai verb. Karena ini simple present tense, kita menggunakan verb 1. Dan a book di sini adalah sebagai objek. Nah, tadi Mr. Arman bilang di awal, ketika kita mau mengubah kalimat aktif
menjadi kalimat pasif. We move the object in the active voice to the subject in the passive voice. Ayo kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan a book di awal menjadi subject. Dan C-nya juga jangan lupa dipindahkan menjadi objek di dalam kalimat pasif. Ada yang tahu objek dari C? Ya, yeah, exactly correct. Objek dari C adalah her. Kita lihat kalimat pasifnya. A book is sold by her. Satu buku dijual oleh dia perempuan. Nah, kita lihat lagi formulanya, structure-nya untuk kalimat pasif berikut ini. Subject plus be verb plus verb 3 and also plus by the object. Karena tadi di kalimat aktif menggunakan shall, dan ketika kita mengganti menjadi verb 3, so sells becomes sold. Okay, ini untuk penggunaan affirmative sentence, kalimat positif. Nah, berikutnya kita ubah kalimatnya menjadi kalimat negatif. You did not turn on the lamp. Kamu nggak menghidupkan lampu. Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif dengan mengikuti structure yang Mr. Arman berikan tadi. Kita harus mengetahui dulu yang mana sih subjeknya, yang mana auxiliary verbnya, yang mana verbnya, dan juga yang mana objeknya. You as the subject, do not as the auxiliary verb atau kata bantu, dan turn on sebagai main verb, dan the lamp sebagai objeknya. So let's move the object and also the subject to the passive voice. So the passive sentence should be like this. The lamp isn't turned on by you. The lamp isn't turned on by you. Kita lihat structure-nya kembali. Subject plus be verb plus verb 3 plus object. Karena ini kalimat negatif, don't forget to add not after the be verb. Ini dia kalimat negatif. So let's move on to the interrogative sentence. Kita pindah ke kalimat tanya. For example, Miss Tata, do you turn on the lamp? Miss Tata, kamu hidupin lampu nggak? Gitu ya. Kita mau ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Jadi menjadi gini, Miss Tata, lampu dihidupin oleh kamu nggak? Gitu ya. Itu kalimat pasifnya. Tadi Mr. Arun sudah bilang di dalam kalimat pasif, kita akan mendapati, kita akan menjumpai kata-kata di dan ter. So, let's get to know about which one is the subject, which one is the verb, and which one is the object. Viewers bisa lihat sendiri, do ini sebagai auxiliary verb, you sebagai subject, turn on sebagai verb 1, and the lamp is object. Kita pindahkan kalimat ini menjadi kalimat pasif. Mungkin ini agak sedikit membingungkan, karena ini formnya, bentuknya dalam kalimat interrogatif, dalam kalimat tanya. Miss Tata, is the lamp turned on by you? Miss Tata, is the lamp turned on by you? Don't forget to add the question mark after the sentence.
in the end of the sentence. Jangan lupa kasih tanda tanyanya di akhir kalimatnya. Okay? Now, let's look at the structure. Is as the be verb, the lamb as the subject, turn on as the verb three, and by you as the by the object. It is about the interrogative sentence. Nah, kita sudah belajar simple present tense dalam bentuk kalimat yang positif, negatif, dan interrogative. Sekarang kita punya latihan. Kita akan mengerjakan latihan nih. Jadi Mr. Arun bukan cuma di sekolah aja nih kita ada latihan. Di live, YouTube, live, Facebook juga kita ada latihan soal nih. Ya, kita lihat latihannya. What is the passive voice of the following sentence? Apakah kalimat pasif dari kalimat aktif di bawah ini? The gardener waters the flowers every day. Yang tahu, boleh silakan ketik di kolom chat. Nanti Mr. Arman akan lihat jawaban yang paling benar dan yang paling tepat. Boleh? Mr. Arman akan tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, and 5. Yes, exactly correct. Yeah. The passive sentence should be like, the flowers are watered by the gardeners every day. Kita lihat structure-nya, perpindahannya. The flowers di dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Oke, kita lanjut ke tenses yang number 2. Simple past tense. Kalau minggu lalu Miss Tata bilang, kita nggak usah ingat-ingat masa lampau. But it's okay. Kita butuh mengingat masa lampau supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Is it correct? Okay. The example. Jack wrote the report. Jack nuliskan laporan. Ini kita bicara tentang yang masa lalu, masa lampau. Nah, seperti yang tadi, seperti simple present tense, kita harus mengetahui yang mana sih sebagai subjek, yang mana sih sebagai verb, dan yang mana sih sebagai objek. And last week, we already knew about the use of verb in simple past tense. Di dalam simple past tense, kita menggunakan verb 2, past verb. Ya, seperti ini. Now, let's change the sentence to the passive voice. The report was written by Jack. Laporan tersebut ditulis oleh Jack. Again and again, we are talking about the past. Kita bicara tentang masa lalu. Kita lihat yang mana sebagai subjek, yang mana sebagai verb, dan lain sebagainya. The structure subject plus be verb plus verb 3 and plus by the object. And don't forget, we have to use was as the V verb. Karena di sini the report itu masuk ke dalam it, di dalam subject pronoun. So we have to use was. Okay? And this sentence is affirmative sentence, kalimat positif. Now, let's change this sentence to the negative sentence. Kita ganti kalimat ini menjadi kalimat negatif. Ada yang bisa bantu Mr. Arman menggantinya? Oke, kita lihat sama-sama ya.
Jack didn't write the report. Jack didn't write the report. Jack nggak menuliskan laporan. Mungkin bosnya ini udah marah ya, karena laporannya nggak ditulis sama si Jack. Kita lihat penggunaan subjek dan lain sebagainya. Now, let's change this active sentence to the passive voice. The report wasn't written by Jack. Laporan tersebut tidak ditulis oleh Jack. So, his boss is angry at him. Oke, kita lihat structure-nya di dalam simple past tense, passive voice. Subject plus be verb plus not plus verb 3 and plus by the object. It is about the negative sentence. Dan kita lihat ke dalam interrogative sentence-nya. Kita lihat ke dalam kalimat tanyanya. For example, Miss Masri, did John write the report? Miss Masri, apakah John menuliskan laporannya? Seperti itu ya. Kita bicara tentang masa lampau. Lalu Miss Masri mau jawab, no, he didn't. But itu kita abaikan karena kita fokus ke penggunaan active and passive voice. Kita ganti kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif. Miss Masri, was the report written by Jack? Miss Masri, apakah laporan tersebut dituliskan oleh si Jack? Kita lihat structure-nya. Subject plus be verb plus not. Sorry, karena di sini tadi Mr. Arman lupa edit. Di sini sebenarnya tidak ada not ya. Subject plus be verb plus verb 3 and plus by object. Ini adalah interrogative sentence. Now we have an exercise again. What is the passive voice of the following sentence? John built this bridge in 2010. Boleh dong viewers bantu Mr. Arman ganti kalimat ini menjadi kalimat pasif. Mr. Arman akan tunggu dalam 10 detik. Wow, it's correct. You're fantastic. Yeah, the sentence should be like this. The bridge was built in 2010. If you want to add by zone, it's optional. Boleh ditambahi by zone ataupun without by zone. Dan untuk simple future tense, kita akan masuk ke tenses yang terakhir sebelum kita lihat commercial break berikut ini. Don't go anywhere.
Salam Kudus Pangkal Pinang hadir di kota beribu senyuman mulai dari jenjang KB, TK, SD, sampai SMP. Kami hadir untuk memperlengkapi pendidikan putra-putri Bapak Ibu dalam dua jenis kelas, yaitu Regular Christian Class dan Global Christian Class dengan keunggulan yang luar biasa. SKKK berada di kawasan luas dan asri yang diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti ruang kelas full AC, jaringan internet, ruang komputer, ruang laboratorium IPA, lapangan olahraga yang memadai, dan lain-lain. Terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan interaktif untuk mengasah bakat para murid. Kurikulum nasional dengan menggabungkan kurikulum CFRC menjadi jargon sekolah kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Berlandaskan moto, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi akan menjadikan putra-putri Bapak Ibu sebagai anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berintegritas. Saat ini, kami sudah membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kami mengajak Bapak Ibu menjadi keluarga SKKK dengan mendaftarkan putra-putrinya dengan menghubungi Miss Melati di nomor telepon 0717-911-3912 atau di nomor WhatsApp 0814-4007-3009. Salam Be Better. Be better in capability and spirituality. Tuhan Yesus memberkati. Hi, welcome back with me, your English teacher, Mr. Almond here. So, viewers, now we go to the last tense. It is about the simple future tense. Sebelum kita masuk ke tenses yang berikut ini, kalau kalian mau gabung bersama Mr. Arman, boleh visit our school, Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat, nomor 189. Tepatnya di samping Puskesmas Girimaya. So, kita kembali ke topik pembelajaran kita hari ini. Ya, the positive voice in simple future tense. Nah, simple future tense, dan minggu lalu kita sudah belajar sama Miss Tata, simple future tense itu adalah kalimat untuk menyatakan kalimat yang akan datang. Seperti itu ya. So, let's read the active voice. Jack will write the report. Jack will write the report. Berarti ini Jack-nya belum tulis laporannya nih tadi. Oke, kita lihat penggunaan subject, auxiliary verb-nya, dan juga verb dan lain sebagainya. Now let's change this active voice to the passive voice. Yeah, the passive voice should be like this. The report will be written by Jack. Laporannya akan ditulis oleh Jack. Berarti ini Jack-nya udah promise akan menuliskan laporannya. Oke, kita lihat structure dalam simple future tense dalam kalimat pasif. Subject plus will be plus past participle verb atau kita biasanya sebut dengan verb 3. And plus by the object. Dan ini adalah kalimat positif. This is the affirmative sentence. Now let's change this sentence to the negative one. Kita buat kalimat ini menjadi kalimat negatif. Jack will not write the report.
Check won't write the report. Kita lihat penggunaannya. Subject plus will not plus verb 1 plus object. Again and again, let's change this active sentence to the passive sentence. Yeah, the passive voice should be like this. The passive sentence should be like this. The report will not be written by Jack. Laporan tersebut tidak akan ditulis oleh Jack. Structure-nya, subject plus will not plus be plus verb 3 and plus object. It is about the negative sentence. Now, the last form of the sentence, interrogative sentence, kalimat tanya. Will Jack write the report? Don't forget to add question mark in the end of the sentence. Will Jack write the report? Akankah Jack menuliskan laporan tersebut? Now, let's change this active sentence to the passive sentence. Will the report be written by Jack? Akankah laporan tersebut ditulis oleh Jack? Okay, now let's look at the structure of simple future tense in passive voice. Will plus subject plus be plus past participle verb, or we usually call it verb 3, and plus by the object. Okay, this is interrogative sentence. Like the previous tense, I have an exercise for you. What is the passive voice of the following sentence? They will clean the room next Monday. Mereka akan membersihkan kamarnya atau ruangannya hari Senin depan. Boleh bantu Mr. Arman ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Wow, again and again, you are always fantastic. That's correct. Yeah, the passive voice should be like this. The room will be cleaned by them next Monday. Yeah, tak terasa pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Dan untuk minggu depan, Mr. Arman harap kalian stay tune juga di channel YouTube ataupun di Facebook Bangka Pos, karena minggu depan kalian akan mendapatkan atau memiliki guru yang lebih excellent dibanding Mr. Arman dan juga Miss Tata. Thank you guys for watching and thank you for having me. I'll see you again next time. Bye-bye. Bye.